atraksi kesenian Pura Pakualaman dan upacara pergantian Jaga Bregodo Pura Pakualaman merupakan salah satu kegiatan rutin yang diadakan oleh Dinas Pariwisata DIY bekerjasama dengan Pura Pakualaman Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Pura Pakualaman ini merupakan salah satu pelestarian budaya sekaligus untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke DIY, khususnya Pura Pakualaman. Setiap Sabtu Kliwon, karena 35 hari sekali, 8 dino pisan. Kenapa Sabtu Kliwon? Karena Sabtu Kliwon kebetulan itu wetonnya saya. Kalau dulu itu Sabtu Pahing, karena Sabtu Pahing kebetulan miosnya Swargi Bapak. Pergantian Bregodo Jaga Pura Pakualaman diadakan setiap 35 hari, yaitu setiap Sabtu Kliwon, yang juga merupakan peringatan hari kelahiran KGPA Pakualam ke-10. Acara geladen upacara pergantian Jaga Bregada dilaksanakan pada Sabtu 23 Juli 2016 di Pura Pakualaman yang dimulai sekitar pukul 14 sampai 17.30 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini sebenarnya hanya geladi resik karena acara yang sesungguhnya dilakukan pada 13 Agustus bertepatan dengan Sabtu Kliwon. Banyak sekali itu bergoto-bergoto yang mempertunjukkan kebolehannya, ya berbaris, menari, dan sebagainya, keseniannya yang ada, itu menjadi bagian yang menarik bagi masyarakat untuk melihat event ini. Kalau ada masyarakat yang ingin menyaksikan, jelas, Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon itu hanya sekali dalam 8 atau 35 hari. Nah, ini setiap 8 sekali dilakukan di Pura Pakualaman. Sekalipun hujan deras mengguyur Pura Pakualaman, prosesi pergantian Bregodo Jaga tetap berjalan khusyuk. Dimulai dengan Bregodo berbaris keluar dari Masjid Pura Pakualaman menuju halaman yang dipimpin BPH Kusumo Bimantoro, Putra Adipati Pakualaman. Disampaikan Pakualam 10 Adipati Pakualaman bahwa pergantian ini dilakukan untuk melestarikan budaya dan dipadukan dengan atraksi agar masyarakat dapat ikut menyaksikan sehingga juga mendukung pariwisata. Kula perwakilan saking keluarga Pakualaman ngaturke agenge panuwun dumateng sinten kemawon, terutama dumateng para prajurit ingkang sampun ngayahi tugas upacara gantos tuwuja. Pada kesempatan tersebut, para bergodo memancang bendera panci kebesaran dan dilakukan pembacaan janji.
janji prajurit. Tunggal Sanggah Kluhuraken Martong Jati Asmo Kadipaten Pakualaman. Kali Sagah Ngayai. Jauh dalam Tiko Sagah Netepi Baugeran Kadipaten Pakualaman. Soho Sagah Netepi Peranatan Keprajuritan. Sekawan Sagah Nampi Jendolan Hukuman. Hileh Pulau Boten Netepi Janji Puniko. Prosesi ditutup dengan tarian dari masyarakat Kulon Progo sebagai bentuk loyalitas kepada Pakualaman. Nah, yang di depan itu mengakomodir partisipasi warga masyarakat nih. Jadi dari Kulon Progo, Gunung Kidul, dan sengaja kita tampilkan yang dari wilayah-wilayah itu, kabupaten kota yang ada di Jogja, untuk biar masyarakat juga tahu.